ilaha illallah tu tahlil tahlil itu la ilaha illallah halilu tu tahlil maksud la ilaha illallah halilu mi'ah ha? sebut la ilaha illallah satu kali kan takbiru mi'ah, takbir satu kali, itu tahlil kalau dalam Islam ada tak la ilaha illallah, ada tak? ada lah, kalau kata tahlil ada tak dia boleh? Tentulah ada dia boleh. Kalau la ilaha illallah takkan tak ada. Sebenarnya yang tanya tu kenuri arwah. Ah, tapi dia panggil? Tahlil. Kenuri arwah ni dia ada setting dah. Ha? Bila mati kenuri. Buat tiga hari. Oh bagi? Tujuh hari. Kita nak tanya pasal apa nak buat? Pasal apa nak buat? Lah kita kena buat lah kesian kat ke mayat Kesian pasal apa? Mayat nak balik makan Dia yang nak makan dia buat kesian kat ke mayat Pasal apa nak buat? Dia, nak dia kena bagi tahu tu tadi tujuan dia apa Kalau dia kata nak menyelamatkan mayat Adakah mayat dia diselamatkan demikian? Jarir bin Abdullah Al-Bajali dia riwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dia oleh Nawawi dalam majmu' dan selainnya dia kunna nara al-ijtima' indal ahli al-mayn wa at-ta'am sebagai wa at-ta'am min an sebagai juga ditambah ba'da ba dafnihi kami melihat pada zaman Nabi uh, berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan selepas di tanam mayat termasuk dalam meratapi mayat meratapi mayat itu kitab-kitab mazhab syafi'i tak bagi yang buat tu tradisi bila kita baca Syekh Daud Fatani kitab semua dia orang akan kata alah ini yang buat baca tu cerita lain cerita apa yang tu yang dia kata dia adakan makan sebelum terselepas ditanam ia akan mayat merupakan perkara yang dibenci oleh agama Imam Syafi'i tak ada tidak ada mazhab yang suruh buat nuriyah roh ni dia kata dak kita nak baca Quran kepada orang kepada orang yang mati tu baca Quran sampai tu pun tak khilaf di kalangan para ulama Wallahu taala alam pendapat yang paling kuat barangkali bacaan Quran sampai kepada si mati. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia berpendapat bacaan Quran sampai kepada si mati jika kita sedekahkan kita kata ya Allah jadikanlah pahala Fatihah ini diberikan kepada ibu saya. Kalau Allah mustajabkan doa tu sampai. Dan jumhur bagi banyak dah dalil, dalil dalam Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i kata tak sampai. Alasan dari Imam Syafi'i antaranya wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tak dapat melainkan apa yang dikerjakan. Boleh baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah. wa kulla dalalatin finnar Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Tema kali ini yang kita angkat terkait dengan undang-undang pengharaman, tahlilan, dan talken di negeri Perlis. Jadi kalau haram di Malaysia ini artinya larangan gitu ya, berarti larangan masuk Malaysia itu pendatang haram, itu artinya uh, yaitu penyelundup, pendatang gelap pendatang gelap atau bisa dikatakan penumpang gelap jadi kalau ada haram istilah Malaysia ini tentunya perlu kepekaan tersendiri misalnya haramnya tahlilan dan talken di negeri Perlis misalnya seperti yang kita ketahui negeri Perlis ini negeri sunnah. Mungkin bagi orang Indonesia yang paling benci itu dia nyebutnya negeri wahabi gitu. Karena memang di Indonesia kata wahabi itu menjadi doktrin. Jadi kata wahabi itu menjadi doktrin sejak dahulu kala di kalangan kaum santri gitu ya. Jadi kaum santri itu mulai dari mana itu dari Pulau Madura sana sampai Aceh misalnya. Maka kita akan mengenal bahwa Wahabi itu menjijikkan. Wahabi itu momok. Wahabi itu menakutkan. Gambaran tentang Wahabi ini digambarkan seperti makhluk penghisap darah oleh mereka itu ada lagi yang menggambarkan Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai zombie seolah-olah seperti itu pokoknya yang namanya Wahabi itu tidak baik yaitu di mata mereka ditanamkan keyakinan seperti itu tetapi bagi negeri jiran ya negeri jiran Malaysia itu ada negeri bagian negara bagian yaitu negara bagian Malaysia yang namanya Perlis itu negeri Perlis wow Mungkin bagi orang Indonesia yang paranoid dengan Wahabi akan menyebut negeri Perlis ini adalah sarangnya Wahabi gitu. sarangnya Wahabi. Karena kalau kita lihat ya di, di YouTube itu, di, di YouTube, di WhatsApp, wow itu kelompok-kelompok anti Wahabi ini pasti dari mereka gitu. Kalau tidak dari mereka pasti si'ah. Jadi ada dua kelompok itu di Indonesia pembenci Wahabi ini. Satu orang yang berada di bawah naungan Aswaja tadi, Aswaja Indo, maksudnya Indo ya. Kemudian yang satu orang lagi yang berada di bawah naungan syi'ah, pasti mereka ini di doktrin antri Wahabi. Yang mulai dari Madura sana sampai ke Aceh sana ya. Bahkan orang-orang di luar Islam pun akhirnya berbicara Wahabi juga ini. Karena memang ada sengaja yang memviralkan Dan mereka tidak tahu apa wahabi yang penting Ngomong wahabi, wahabi, wahabi gitu. Nah itu Itu biasa dilakukan oleh Kelompok-kelompok yang anti-wahabi Ketidaktahuannya itu digunakan eh, Doktrin itu akhirnya ditanamkan oleh mereka Ya sebagai doktrin Ini yang disebut cuci otak masah Jadi cuci otak masal ya cuci otak massal ini dilakukan dengan demikian rapinya seperti calup yang rapi itu sistematis dan masif dilakukan sedemikian rupa menggembleng tanpa sadar semua orang yang berada di bawah pengajiannya dibuat benci kepada wahabi oleh mereka itu. Eh, di Perlis ini ada undang-undang namanya undang-undang tahlilan. Undang-undang talken. Jadi di sana itu talken dilarang tahlilan dilarang. Ya kalau talken di Indonesia kan lain biasanya begitu sampai dikubur tuh, <tuh> dikubur dibacakan Nah kalau engkau nanti jawablah man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka dan semua biasanya di dibawa oleh seorang imam yang lagi mem, ingin membaca doa dan hadiah pahala itu mukadimah tahlilan sebelum tahlilan di rumah biasanya dilakukan di kuburan di kuburan oleh mereka <tuh> nanti diumumkan kalau malamnya nanti akan ada tahlilan gitu hari pertama kedua ketiga kalau di Jakarta ada yang sampai hari ketiga tapi kalau di Madura harus hari ke-7, 40 ada lagi. Dan di Madura ini umumnya kalau meninggal orangnya, sapinya mati, kambingnya mati, gitu. ikut mati semua itu karena disembeli. Yang umum seperti itu bagi yang miskin-miskin ya. itu. Uh, tuh. Jadi itu yang kita lihat, kadang-kadang tumpukan hutang gitu. Akhirnya mereka terjerat oleh hutang karena mengadakan tahlilan dan sebagainya. Itu yang kita lihat ya. Jadi peristiwa yang seperti itu terjadi di daerah-daerah di pelosok-pelosok umumnya gitu. Karena ada anggapan kalau tidak tahlilan matinya seperti tikus. Nah itu dia. Ditakut-takuti seperti itu. Jadi bukan kemudian diberi kesadaran gitu. Dihukumi seperti wajib gitu. Bagi orang Madura kalau tidak tahlilan itu. Wow sudah. Itu bagi para pendukung tahlilan yang kita lihat. Nah, di Perlis ini tidak jadi tahlilan. Itu dilarang, eh, kemudian juga talken juga dilarang, tidak dibolehkan. Salah seorang ulamanya itu, Profesor Dr. Mazza, dia adalah seorang mufti agung di Perlis. Ya, yang tentu saja didukung oleh anggota-anggota mufti yang mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya talkenan dan tidak bolehnya eh, tahlilan saya ucapkan selamat dulu itu ke negeri Perlis ini, ya <laughs> kerajaan Perlis. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan sunnah Nabi. Jadi uh, kalau dilihat di kitab ya'anatut Talibin atau kitab-kitab lainnya ada istilah Kunna na'uddul ijtima ila ahlul mayit wa sun'id ta'am minal bida'il munkarat Kami, ya kami menganggap berkumpul-kumpul pertama itu berkumpul-kumpul di rumah orang mati, kemudian to'am atau wasan to dibuatkan makanan buat yang mati itu, buat orang yang berkumpul-kumpul itu minal bidail munkarat itu kata mufti syafi'iyah di Mekah dahulu kala ya dalam hal ini pembenci wahabi itu yang mengatakan siapa Zaini Dahlan yang mengatakan begitu Nah, itu membenci Wahabi tapi dia marham, meng, mem, 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 tidak membolehkan kenduri kematian. Eh, itu yang pertama. Kemudian kalau di dalam hadis wason minan Jadi uh, membuatkan makanan di rumah-rumah orang mati itu, membuat makanan di rumah orang-orang mati untuk memberikan makan kepada yang melawat itu minan yahad bagian dari meratap gitu. Meratap itu Nah, budaya seperti ini di dalam budaya budaya-budaya kenduri kematian ini memang paling marak di Indonesia. Paling marak di Indonesia. Dan ya tentu saja juga peninggalan dari tradisi-tradisi sebelumnya. Dari Islam yang kemudian dikemas dari luar Islam yang kemudian dikemas dengan bacaan-bacaan Islam. Jadi maunya itu mengislamkan tradisi itu aya ah, ya di Indonesia tapi sebenarnya kalau kita uh, lihat dari sisi dari sisi syariah itu ya tidak akan berdampak apa-apa kepada yang mati malah merugikan gitu menurut saya tidak akan memberikan dampak nah subhat seperti ini oleh mereka tidak mau ditinggal karena mereka meyakini sebagai sebuah kebenaran padahal adalah sebuah kesalahan gitu seorang yang berpikir waras Allah itu memerintahkan di dalam Al-Quran untuk memperbanyak amal dengan cara-cara amilus solehah, beramal soleh, perbuatan yang soleh, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Misalnya sedekah, itu as sedekah bisa diamalkan oleh kita sebelum kita meninggal sebagai bekal kita meninggal. Tidaklah kemudian sesudah meninggal baru bersedekah itu. Mungkin ya. Seandainya mereka sampaikan ada minta hidup lagi supaya bisa beramal soleh misalnya, tapi Allah sudah menetapkan dia meninggal tidak berguna sama sekali. Ya Allah biarkan saya hidup lagi supaya beramal soleh. Nah ternyata <guluh> oleh orang-orangnya di belakang nih dikirimin lewat uh, persel ataupun lewat lewat apa namanya tadi pos dikirimin pahala itu kepada yang meninggal tentunya berdasarkan logika mereka, oh ini nyampe, 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 logika yang dipakai gitu. Coba gini sajalah, kita lihat sajalah, ini ayo kita berpikir waras gitu, berpikir waras ya. Para sahabat Nabi ini orang-orang hebat loh, orang yang dekat dengan Nabi, orang yang paling tahu agama Islam, Demikian juga para imam yang empat tuh paling tahu agama Islam. Kalau kita melihat peristiwa di zaman Nabi misalnya, adakah kematian di zaman Nabi itu yang kemudian diakhiri dengan cara-cara kita? Jadi mulai dari zaman Nabi, Kematian waktu di Perang Badar atau kematian tiap hari dalam Islam di Madinah, ketika Islam sudah di Madinah, kan ada orang mati setiap harinya. Itu, apakah ada kematian di zaman itu yang di, diikuti upacara-upacara kematian seperti yang dilakukan oleh kita? Kita pakai akal waras dulu, kemudian yang kedua, apakah ada acara? kematian selama tujuh hari yang dilakukan oleh mereka terus menerus dari kalangan sahabat ada yang membacakan tahlilan tadi dengan cara-cara kita itu mulai dari pengiriman al-fatihah misalnya kepada para sahabat yang sudah meninggal ataupun yang belum gitu atau pengiriman fatihah kepada para siapa namanya nabi-nabi yang sudah meninggal <klihat> coba ada nggak kemudian Uh, rentetan tahlilan, nih. Runtun tahlilan itu yaitu uh, upacara tahlilan tadi yang sedemikian rupa ini, yang sebenarnya kenduri kematian, itu, dari awal sampai akhir. Diakhiri dengan doa, upacara tahlilan seperti ini, dari mana kaifiatnya, loh, dari mana itu? Siapa yang buat gitu? Merangkai-rangkai bacaan dari bacaan yang aneh-aneh sampai ke doa, yang membuat siapa rangkaian seperti itu. Apa bukan sebuah bisnis saja? Menambah pendapatan. Bukan beda pendapat, menambah pendapatan. itu. <laughs> Jadi itu perlu ditinjau terlebih dahulu, ditelusuri itu sejarahnya. Dari masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada masa sahabat misalnya. Di zaman Nabi itu banyak orang mati. Sudah seharusnya, kalau memang ada hadisnya, akan bertaburan hadis-hadis yang berbicara tahlilan, upacara tahlilan tadi itu, upacara kenduri. Sudah pasti akan banyak hadis-hadis, sudah pasti akan rekam jejaknya itu ada dalam berbagai kitab hadis itu, peristiwa-peristiwa itu. Kemudian, ketika di zamannya para sahabat Nabi, misalnya. Akan terjadi juga seperti itu. Rekam jejaknya bisa diambil sebagai hadis. Ketika zamannya tabi'in, misalnya, juga itu akan ada yang seperti itu. Kenyataannya kan tidak ada. Walhal, yang terjadi sekarang ini sangat baru sekali. Lalu, oleh kelompok mereka ini disebut sebagai produk Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Hong Kong. Gitu. Jadi, jelas-jelas tuh, apa namanya, talbis iblis. Jadi, penipuan ya, karena apa tidak pernahlah Islam ini mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau logikanya waras, kalau tidak waras ya mungkin akan mencari berbagai macam cara untuk membenarkan itu. Yang jelas, itu dicatat terlebih dahulu: sejarah tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian, ya, sejarah tidak ada yang demikian. Jadi, ini apa yang diputuskan oleh Perlis sehingga menjadi sebuah undang-undang tidak bolehnya tahlilan, tidak bolehnya talqinan. Ini memaknai mengikuti karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. wasallam. Sebagaimana juga di Muhammadiyah itu kan ada uh, di Tarjih Muhammadiyah ya, di Tarjih Muhammadiyah itu jelas tahlilan tuh tidak dibenarkan oleh Muhammadiyah Ya tidak dibenarkan oleh Muhammadiyah. Apalagi kaifiat berkaitan dengan doa-doa yang dibaca tidak dibenarkan oleh Muhammadiyah itu. Demikian juga kenduri kematian bahkan makan pun kalau di Muhammadiyah itu itu dilarang. Jadi makan jadi makan membawa oleh-oleh, membawa besek itu dari tempat orang mati ini di Muhammadiyah dilarang. Jadi ini ya, apa yang dilakukan oleh Perlis itu dalam rangka memakmurkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbeda sekali tentunya dengan mereka yang uh, slogan sebagai pengikut sunnah wal jamaah itu berbeda sekali malah kebenaran yang seperti ini dikatakan produk wahabi. Berarti para sahabat nabi itu wahabi, sahabat itu wahabi, tabi'in itu wahabi, imam syafi'i tak wahabi, imam malik wahabi, imam ahmad wahabi. Karena mereka tidak tahlilan seperti mereka. Jadi wahabi semua itu. Lucu ya mereka ini. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha anta wa Assalamualaikum <tessitif> warahmatullahi wabarakatuh.